السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وَدَهْرَ الجاهلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أمر ابن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله, الله, الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذنكم قد <تصحكي> <جد> سمعتم <تصحكي> ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين فابشروا واملوا ما يسركم الله. الله ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى, اخشى عليكم ولكن, ولكن اخشى عليكم, عليكم ان تبسط عليكم الدنيا kama busitat ala man kana gablakum fatanafasuha Fata tanafasuha kama, tanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum, fatuhlikukum, fatuhlikukum kama ahlakathum, kama ahlakathum. Rawahul, bukhari wa rawahul bukhari wa muslim dari sahabat Amr Ibni Auf Al-Ansari Amr bin Auf ini dijuluki dengan Abu Abdillah sebagian mengatakan bahwa beliau ini bukan sahabat Ansar tapi sahabat Al-Muhajirun -muha, al tapi disebut di sini lansar dengan arti umum. Jadi sahabat muhajirun mereka juga ansaru Rasulillah menolong pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwanya. Karena beliau ini termasuk Halif Libani Amr. Bani Amir bin Luay, termasuk penduduk Mekah. Tapi ada yang mengatakan Al Ansari sahabat Ansar. Kalau masuk Islamnya termasuk yang awal-awal masuk Islam. Pertama peperangan yang dihadirinya peperangan Khandaq. Nah, peperangan Khandaq itu di antara awal-awal perang yang terjadi dalam Islam di saat Nabi SAW alaihi wasallam berada di kota Madinah. Jadi peperangan Khandaq itu bisa dikatakan pertama peperangan yang terjadi. Saat itu orang kafir Quraisy bergabung dengan orang-orang Yahudi. Kurang lebih jumlahnya mereka ada 10 ribu. Nabi ketika mendengar mereka akan datang menyerang Dihadang oleh Nabi di luar kota Madinah Dulu kondak itu bukan di kota Madinah Bukan masuk wilayah kota Madinah tapi sekarang masuk Kalau dulu nggak termasuk Sehingga Nabi menghadang mereka Lakondak itu artinya parit Dibuat parit Atas saran Daripada Salman Al-Farisi Salman ini Anaknya Orang kaya Yang dijadikan oleh bapaknya Mandor Mengawasi buruhnya saat bekerja sehingga memiliki pengalaman. Karena itu memberikan saran kepada Nabi untuk membuat parit. Lah La Salman ini berpindah dari agama ke agama sampai terakhir ketika ikut pendeta, pendetanya ngomong disarankan untuk datang ke kota Yathrib saat itu yang dikenal namanya Yathrib sebelum Madinah. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda ini, tanda itu dan lain sebagainya. Kalau kamu ketemu, ikuti. Itu adalah orang yang benar dan itu adalah orang yang jujur. Di pendetanya yang ngomong ke Salman. Datang Salman ke Yathrib atau Madinah mencari akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad tanda-tanda ciri-ciri yang diberitahukan oleh pendeta tadi dicari oleh Salman sampai mendapatkan semuanya baru langsung beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu peperangan Khandaq dan beliau Amr bin Auf ikut peperangan tersebut. Berarti bisa dikatakan beliau juga termasuk awal-awal orang yang masuk Islam bahkan termasuk salah satu orang yang Yang dijamin oleh Rasul SAW dengan surga, lah, ini termasuk sahabat yang gembeng, nah, bukan gembeng karena dipukul atau hilang barangnya, gampang menangis, mudah menangis, sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi surga. Meninggal di kota Madinah di akhir masa kepemimpinan Muawiyah, radhiyallahu anhu warahimah. La Amr bin Auf ini meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Azunukum kat samitum." Aku mengira bahwa kalian telah mendengar. Apa yang didengar Anna Uba Ubaidah minal bahrain bahwa Abu Ubaidah telah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Abu Ubaidah ini diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk apa? Untuk mengambil rampasan perang atau mengambil pajak. Nah, mengambil di mana? Mengambil di Bahrain. Bahrain ini kota atau daerah antara Basrah dan Hajar masuk di wilayah Irak Irak ada lagi mengatakan antara Basra dan Aman ada yang mengatakan antara Basra dan Hajar ada yang mengatakan antara Basra dan Aman ya. lah di sana di Bahrain ini ada penduduk-penduduk Majusi yang diikat perdamaian, artinya mereka tidak diganggu, mereka tidak disakiti, tidak boleh diambil hartanya, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi, wajib bagi mereka membayar pajak. Nah, pajak itu dibuat dulu oleh orang Islam dari penduduk non-Muslim. Orang Islamnya nggak kena pajak. Orang Islamnya tidak kena pajak. Yang kena pajak itu adalah non Muslim. Mereka harus mentaati peraturan yang ada, lalu mereka membayar pajak. Karena apa? Wilayahnya atau daerahnya milik orang Islam. Artinya apa? Dikuasai, dimiliki oleh orang Islam. Pemimpinnya pun orang Islam. Kalau pemimpinnya orang Islam, itu yang dipimpin pasti tenang. Kenapa mereka memimpin bukan untuk menyenangkan kehidupan mereka sendiri, tapi juga menyenangkan yang dipimpin, sehingga dibuatlah peraturan-peraturan yang juga memberikan keamanan bagi siapapun, walaupun bukan orang Islam akan tetapi mereka mendapatkan peraturan. Lah peraturan itu bukan untuk menguntungkan orang Islam tapi juga menguntungkan mereka. Tapi sebaliknya, kalau kita dipimpin bukan orang Islam, maka yang ada kita apa? Ditindas. Dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka mau. Nah, itu yang kekacauan yang terjadi akhirnya. Ya. Orang kalau ditindas terus itu nggak mungkin terus mau pasti pada suatu hari akan berontak, akan melawan walaupun tetap kalah tetap dia akan melakukan dengan usahanya sudah. Ya. Nah, lah ini daerah itu saat itu majusi penyembah Api, penyebab api nah, mereka diikat perjanjian aman di daerah itu. Mereka tinggal, akan tetapi peraturan-peraturan dikasih dan mereka membayar jizya pajak. Lah nah, yang mengambil pajak itu Abu Ubaidah. Ada yang mengatakan yang dibawa oleh Abu Beda dari tempat itu seratus ribu. Nah seratus ribu ini tidak sedikit besar banyak. Datang Abu Beda. Lah datangnya Abu Beda ini malam, bisa dikatakan menjelang subuh, tapi berita tersebar. Berita sudah mengelilingi penduduk Madinah saat itu. Akhirnya, datangnya Abu Ubaidah membuat subuh masjid penuh karena saat itu bisa dikatakan tidak datang semua di satu masjid di setiap sholat, kecuali pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi, kalau masjid ini penuh. Sholat lima waktu atau sholat tertentu itu pasti karena adanya sesuatu, karena ada sesuatu berbondong-bondong orang ke, ke masjid. Karena apa? Karena masjid masing-masing daripada gebila itu memiliki masjid. Gobila ini punya masjid, Gobila itu punya masjid. Lah mereka itu sholatnya di masjidnya sendiri-sendiri. Lah mereka kalau ngumpul di satu masjid, yaitu masjid Nabi, maka ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Atau ada sesuatu yang membuat mereka datang ngumpul. Tapi Nabi gak heran itu. Nabi gak heran. Mereka datang. Ketika mereka datang semuanya sholat subuh Sholat subuh bersama Nabi Setelah sholat subuh selesai Langsung mereka berdiri Ditinggalkan Nabi Ibaratnya sekarang itu imamnya ditinggal di Dewenan wiritan Singlian ini yang keringat apa ya. Buyar Orang sekarang kan gitu ya Masih Alhamdulillah Si Alhamdulillah Daripada ndak belas loh Sholat subuh ke musola atau ke masjid, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah gitu. Datang mereka ke masjid, tapi setelah sholat subuh pergi mereka. Bangun, ninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi mengatakan apa? Adunukum nukum anak uba, Ubaidah gadima Ya Aku tahu kalian ini Mengetahui bahwa Abu Ubeda telah Datang membawa sesuatu Artinya membawa harta Labi Sheikh di sini ini bisa diartikan banyak. Jadi membawa banyak. Aku tahu kalian mengetahui bahwa Abu Weda ini membawa harta banyak gitu. Ada lagi yang mengatakan enggak? Bukan banyak tapi dikatakan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena hinanya. Jadi ditunjukkan hinanya dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat. Ini karena hinanya, bukan karena kemuliaan apa besarnya harta yang dibawa, akan tetapi karena hinanya yang dibawa Abu Ubaidah bila dibandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin di akhirat. Nah, kenapa mereka sampai ngumpul semua kemudian ingin mendatangi Abu Ubaidah mengambil harta? Karena memang dijanjikan oleh Rasulullah untuk mereka. Jadi, ada beberapa kemungkinan dari ulama hadis yang mengatakan itu dijanjikan oleh Rasulullah. Harta itu akan dibagikan ke mereka kalau memang sudah datang. Nah, karena itu, mereka datang semuanya ke masjid, ngumpul, sholat di situ. Setelah sholat, mereka pergi mendatangi Abu Ubaidah. datang mereka apa lalu Nabi mengatakan nah kalian tahu ya Abu Beda datang membawa harta dari Bahrain katanya mereka ajal ya ya Rasulullah katanya Rasulullah absiru wa amilu katanya Nabi absiru kabar gembira buat kalian karena apa mendapatkan yang diinginkan dari apa yang telah dijanjikan. Wa amilu nah. ma yasurukum. Jadi kalian mendapatkan sesuatu yang nyata yang membuat kalian gembira, yang membuat kalian senang. Lalu Nabi mengingatkan kepada mereka, "Fawallahi, maka demi Allah, Malfakro aksya alaikum Bukanlah kefakiran yang aku kuatiri Yang aku takuti untuk kalian Jadi Kalaupun harta ini tidak kalian dapatkan Aku gak kuatir kalian miskin Aku gak kuatir kalian Fakir Fawallahi Mal aksa alaikum walakin aksa alaikum dunia antum alaikum akan tetapi yang aku takuti dihamparkan kepada kalian dunia. Itu yang aku takuti kata Rasulullah. Kalau kefakiran datang untuk kalian atau berada di kalian aku gak khawatir. Kenapa? Itu tenang. Gak akan menimbulkan masalah. Tidak akan menimbulkan perpecahan, permusuhan Yang aku kutuatiri itu dihamparkan dunia kepada kalian Kalau dunia sudah dihamparkan Sebagaimana telah dihamparkan itu dunia kepada orang-orang sebelum kalian Daripada umat-umat nabi sebelumnya Fata nafasuhah. Maka kalian akan berebutan Meraihnya, mendapatkannya Ini sebetulnya ada dua tak Fatatana fasuha Jadi untuk dipermudahkan dalam mengucap Satu taknya dihilangkan Langsung fatana fasuha Maka kalian berebutan untuk mendapatkannya Kamatana fasuha Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian berebutan Alamankan agoblakum Nah ya sebagaimana Nafasul maka itu akan dapat membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan mereka. Artinya gini, kalau kefakiran kevakiran, fakire aman, nggak mungkin punya masalah, nggak mungkin ada masalah. Karena apa? Nggak ada yang dibuat rebutan atau iri. Apa bahannya rebutan? Apa bahannya iri? Enggak ada. Karena apa? Sama. Sama-sama nggak -sama punyanya, sama-sama nggak -sama bisa mendapatkannya atau tidak bisa melakukannya. lah Untuk iri atau untuk rebutan nggak ada bahannya, nggak ada alatnya. Sehingga apa? Rasulullah nggak khawatir, Rasulullah nggak takut itu. Tapi kalau ada bahan untuk rebutan atau ada bahan untuk iri, apa itu? Dunia, kekayaan. Kekayaan, kalau sudah diberikan, akhirnya apa muncullah iri satu dari yang lain. Mulai di situ ada rebutan dari ini untuk ini. Coba lihat orang yang kaya punya duit banyak, punya harta banyak, dia punya tanah di sini, punya rumah di sini, mati jadi apa hartanya. Warisan, hartanya jadi warisan, punya anak lima. Akhirnya, apa anak lima itu? Tenang, akur, rendah, rame, ribut, rebutan. Apalagi yang satu rumahnya ada di pinggir jalan, yang satu di ujung kampung masuk. Misalnya, nggak ada yang terima yang lain untuk rumah yang pinggir jalan ini aset yang mahal ini nggak bisa ini di diberikan untuk ini ini harus dibagi ini itu rebutan rame akhirnya tadinya akor tidak ada masalah ketika masih ada orang tuanya orang tuanya mati rame rebutan akhirnya apa musuhan satu dengan yang yang lain yang dua gabung yang satu dilawan. Yang satu ingin menjual, yang lain mau. Ini banyak itu terjadi. Ada beberapa daerah, saya nggak sebutkan kalau saya sebutkan tahu semuanya daerahnya. Dibuka rumah makan. Masih ada ini, suaminya, buka rumah makan. Meninggal suaminya, mulai sampai tutup rumah makannya sampai hancur. Bukan hanya tutup, hancur saat rumah rumahnya. Padahal rumahnya utuh ditinggali sekarang hancur rumahnya pagernya rubuh. Sudah seperti rumah nggak ditinggali puluhan tahun. Padahal masih beberapa tahun yang lalu. Kenapa rebutan antar istri rame antar anak juga rame itu dunia. Jadi rebutan yang tadinya akan menjadi musuhan, yang tadinya nggak saling benci menjadi saling benci. Karena apa? Karena dunia. Karena itu dikhawatiri oleh Rasulullah. Bukan kemiskinan yang aku khawatiri. Tapi dihamparkan dunia, diluaskan dunia, dimudahkan dunia kepada kalian, kalian rebutan. Dari situ akhirnya kalian akan hancur. Dan itu pernah terjadi kaum-kaum yang ter... Dahulu umat-umat terdahulu Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Sudah pengalaman dari umat-umat terdahulu bahayanya dunia. Itulah fitnahnya dunia. Makanya dunia ini nggak bisa kita anggap sepele. Nggak bisa kita anggap eh, sebagai orang beriman hidup di dunia boleh kita bekerja boleh kita memiliki harta tapi jangan jadikan dunia itu ada di dalam hati kita jadikan hanya di tangan kita jangan dijadikan di dalam hati kalau dijadikan dalam hati hilang pusing bisa stres bisa gila tapi kalau di tangan ya sudah hilang nggak kepikir di tangan kok Gak akan mungkin stres karenanya Kenapa? nggak ada dalam hatinya ya. Jadi biasa aja Pergi dateng itu dunia Nyantai dia Sebagaimana para salafus soleh Para aulia Mengikuti para nabi Lebih utamanya nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu mereka nyantai kehilangan gak bingung datang pun Gak membuat mereka kemudian lalai biasa Heh? biasa karena itu malah dalam ada riwayat yang lain itu ya, yang disebutkan di sini sahabat itu kebanyakan mereka atau semuanya para sahabat itu cintanya kepada Nabi melebihi segalanya sudah bahkan dari dunia. Bahkan dari dari dunia. Sehingga banyak daripada para sahabat itu bangun di waktu pagi tidak memiliki apapun. Kita kan enggak ya, bangun masih punya untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, belum cemilannya. Di waktu pagi cemilannya, di waktu siang cemilannya, di waktu malam Bahkan untuk dua hari, tiga hari, satu bulan Tapi para sahabat Bangun pagi kadang nggak punya apapun Ya bit wa yusbih wa dinar wala dirham Jadi bangun di waktu pagi malam Bangun di waktu pagi nggak punya satu dirham pun atau satu dinar nggak punya Jadi benar-benar kosong plong Dompetnya Celengannya, rekeningnya, download blast, sini jadi tidak punya sama sekali. Tapi hati mereka tenang. Tenang, gak bingung, gak resah. Kita nih di kantong kita ada 50 ribu, sudah bingung. Waduh, kali 50.000 gede, Yo, apa ini, kok ini? Bingung kita nih, ada 50 ribu bingung ini. Apalagi, kurang dari itu. Sahabat ini nggak punya sama sekali loh lah satu dirham, wala satu dinar. Itu sahabat, apalagi keluarganya Nabi. Nah, sudah didoakan oleh Rasulullah, Allah Majal rizqa Ali Muhammad, kuta. Dalam riwayat yang lain, kafafa. Jadi berikan untuk keluarga Nabi Muhammad itu kafafa kecukupan. Jadi tidak lebih cukupan cukupan bahkan ada sahabat yang datang ke Rasulullah berkata ke Nabi ini ya Rasulullah aku mencintaimu ya Rasulullah katanya Nabi in kunta tuhibbuni fa'a'id lil -fakri katanya Rasulullah kalau kamu mencintai aku maka persiapkan dirimu untuk fakir Fakir Yang kering Siapa fakir kering Siap Siap itu Itu baru kamu mencintai aku Faham ya Jadi intinya Dunia ini bahaya Beresiko Makanya Para Aulia menggambarkan dunia itu adalah Sumun kotil Racun Yang mematikan racun yang sangat berbahaya. Jadi nggak nunggu kita nyicipi. Tertarik aja bisa membunuh kita. Makanya dilarang oleh Allah, wala ta'du ainak anhum turidu zinata apa? Wala ta'du ainak anhum turidu zinat dunia? zinat alhayat dunia. Wala tuti man arfan laqul bahwa an Hah? Wakan amrul anda huh? oh, intinya Allah mengatakan wala ta duaina ka turidu zinata alhayati dunia jangan terlalu memandang melototi huh? dengan kedua mata kamu keindahan dunia jangan kamu per anu jadi jangan berlebihan Sekedarnya aja sudah lihat Oh dunia Oh si ngono Nih, Gitu Jangan Apa ini merah kek. eh Jangan Bahaya itu Dilarang oleh Allah Karena apa? Membahayakan itu Kalau racun tikus itu Ada racun Ya nggak perlu makan tikusnya Ngkion tok mati tikusnya Dilarang itu sekarang dijual anda ini nggak nggak sebut Dilarang dijual. Kenapa? Nggak perlu makan. Racun itu apa? Tikus itu nggak ada yang pinter ya. Ketok roti, oh jebakan. Nggak dimakan sama dia. Pinter tikus sekarang, nggak seperti tikus dulu. Lah, no. no. yang buat racun pinter juga manusia. Masuk kalau ambil tikus. Dia buat racun Jadi gak perlu racun Itunya makan Deket Terciumkan Apa Penciumannya kan jauh Dia mencium Dari jarak beberapa senti itu Mati sudah Mati Dan itu seperti dunia Kalau kita Terlalu memandangnya Terlalu memperhatikan Oh membunuh kamu nah, Rasulullah gak khawatir kamu miskin Khawatirnya kalau kamu punya duit Lihat orang yang punya duit, perhatikan sudah dari umatnya Rasulullah. Kita nggak bahas yang lain. Umatnya Rasulullah yang punya duit, lebih aktif di mana dia? Di masjid, di musola, di pengajian? Jarang. Ada, ada tapi jarang. Aktifnya di mana? Kantor, meeting, pesawat, mobil. Jadi aktifnya dia di atas pesawat, di atas mobil, di apa ruangan meeting, inta itu di hotel atau gedung, masjid jarang, majelis jarang. Ada tapi juarang. Kebanyakan mereka hidupnya sudah di itu. Antara di jalan, antara di pesawat, antara di mobil atau di ruangan sudah. Tapi yang bukan kaya Seperti kita nih Oh Masya Allah Isu ketemu darusan Nanti jam 6 Setengah 7 ketemu Roha Malam ketemu lagi Loh enak Tenang mereka gak tenang Harus terbang ke sana Ngurus yang di sana Nanti harus terbang lagi ke sana Untuk meeting Loh, di sana Loh enak Kok bal Diimbal Nang wetan, imbalang nang kulon, diimbal nang lor, diimbal nang gitu. Kayak bal. Kalau kita anda, kita mau kemana? Mau ke sana? Ke sana. Maunya kita, bukan seperti bal. Nah, ditendang tendangan sama dunia, ditendang dia. Eh, ke barat? Ditendang sama dunia, ke barat. Oh, ke barat dia. Eh, ke selatan? Ditendang lagi ke selatan. Kalau kita enggak, kita yang menentukan. Seperti penendangnya kita ini. Oh enggak Pengajian Saya harus mengikuti ini Oh Hezib atau darusan Quran Saya harus oh, Enak itu Tuan Majikan nah, Kalau yang dunia Anda jadi budaknya nah, Karena itu Itu yang sangat mengkhawatirkan Jadi dunia ini Adalah salah satu bahan Untuk menimbulkan Keributan fitnah menimbulkan keributan iri itu dunia karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari fitnahnya dunia keburukannya dunia kejahatannya dunia amin Allahumma amin alhamdulillahirobbil alamin